Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bersama dengan sekedar Info teman-teman kita bagi tahu lagi terkait dengan uh, akan open my net ya, uh, uh, p network tentunya. Nah saya berharap anda sehat-sehat selalu, kemudian murah rezeki dan panjang umur yang pasti teman-teman. Ya Amin, Amin, Amin ya Robbal Alamin. Nah mudah-mudahan ya open mainnet uh, tidak lama lagi ya. Namun begitu teman-teman, kita perlu menjelajahi uh, realitas jaringan Pi. Ya. Jadi kita menyelami lebih dalam perjalanan Pi dan ini salah satu informasi uh, yang uh, ada di uh, blog daripada Newsway teman-teman ya. Nah, begini. Pada prinsipnya ya kita semua ini kan sedang menunggu Open Mainnet. Ya, terkait kapan dan uh, tanggal berapa akan segera dirilis ya, tentu saja semua masih menunggu. Tapi bahwa untuk pelaksanaan open mining itu akan terjadi sepertinya sudah tidak diragukan lagi karena hari ini teman-teman ada update terbaru ya di pay kita masing-masing nanti mungkin bisa kita lihat sejenak ya jadi apa yang harus kita selami dan perdalam terkait dengan perjalanan pi selama 4 tahun ya 4 tahun lebih teman-teman jadi, dalam landscape cryptocurrency yang terus berkembang, Pi Network telah menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia. Saat pengguna terlibat dalam aktivitas penambangan sehari-hari, terdapat fakta penting yang menjelaskan dinamika rumit jaringan terdesentralisasi ini. Ya, itu dia. Ya, yang pertama kita perlu memahami Pi melampaui penekanan tombol. Ya, nah, jadi menekan tombol penambangan setiap hari mungkin tidak menjamin kekayaan. Sebaliknya, kemakmuran sejati terletak pada pemahaman esensi PAI. Nah, mengumpulkan ribuan PAI saja tidak akan cukup. Pemahaman yang mendalam adalah kunci untuk menghindari keputusan yang terburu-buru. Yang kedua yaitu tentang transisi dari uang virtual ke uang nyata. Nah, itu dia ya. Jadi, ceritanya gini: meskipun uang berada di dompet eh, pengguna, ya eh, transisi dari... Eh, menganggapnya sebagai uang virtual ke ke mengakui nilai sebenarnya memerlukan waktu dan usaha. Mengatasi pola pikir mata uang virtual adalah langkah penting dalam memanfaatkan potensi sebenarnya dari pai itu sendiri ya. Lalu yang ketiga, teman-teman, ini tentang seruan komunitas untuk exchange listing ya. Nah, jadi yang ketiga ini mungkin poin penting juga seruan komunitas untuk eh, ke exchanger listingnya. Meskipun uangnya ada di dompet, komunitas ini berunjuk rasa agar PI terdaftar di bursa, menekankan perlunya pengakuan dan integrasi yang lebih luas ke dalam ekosistem mata uang kripto yang lebih besar. Teman-teman, ya, beri yang keempat, teman-teman, supaya kita sama-sama bisa pahami, ya, tentang persepsi uang virtual dan uang nyata, ya, atau PS uang nyata, di mana pengguna sering mengabaikan bahwa uang bank tradisional bersifat virtual dibuat secara bebas sementara total pasokan Pi yang terbatas diperlukan sebagai diperlakukan sebagai virtual pergeseran paradigma persepsi diperlukan untuk mengenali nilai yang melekat pada pi lalu yang kelima tentang transisi mainet dan harapan pertukaran pi dengan transisi ke me, dengan transisi pi ke mainetnya, komunitas dengan sabar menunggu daftar bursa untuk menetapkan nilai pasar yang sebenarnya, namun tujuan ini tujuan inti pai lebih dari sekedar menukar ke USDT atau mata uang kripto lainnya. Ya, yang keenam itu pasti perkembangan pai. Ya. Mengakui masa masa pertumbuhan pai kesuksesan dibayangkan melalui kesabaran, kedewasaan dan keputusan yang diperhitungkan berbeda dengan dorongan kecepatan perjalanan pai disamakan dengan pertumbuhan yang disengaja. Dan sukses seperti yang terlihat pada proyek seperti Solana, ya, itu dia. Lalu yang ketujuh eh, operasi node dan efisiensi KYC ya. Nah, pengguna yang menjalankan node dengan proses KYC yang lebih lambat menemukan kenyamanan dalam potensi peningkatan keuntungan pengoperasian node, eh, terutama pada tahap saat ini ya, menggarisbawahi pentingnya bonus, nah itu dia ya baru yang kedelapan menyeimbangkan perhatian node dan dinamika komunitas. Ini dia. Catatan peringatan muncul karena fokus berlebihan pada node dapat menimbulkan potensi ancaman. Dalam konteks saat ini, bonus diutamakan menyoroti keseimbangan antara pemeliharaan node dan keterlibatan komunitas. Yang kedelapan, eh yang kesembilan, sorry teman-teman ya, yang kesembilan. Tren pengujian mata uang kripto global. Nah, ketika negara-negara mengeksplorasi mata uang kripto mereka sendiri, Pi Network menjadi bagian dari eksperimen global memanfaatkan sumber daya kolektif untuk membentuk masa depan mata uang digital. Nah, dalam menavigasi kompleksitas jaringan Pi, pengguna didorong untuk menerapkan pendekatan terukur menyadari bahwa nilai sebenarnya dari Pi melampaui rutinitas penambangan sehari-hari. Nah, komunitas mata uang kripto dengan penuh semangat menyaksikan PI yang matang, ya, e, mengantisipasi integrasinya ke dalam landscape keuangan yang lebih luas. Ya, nah, itu informasinya, teman-teman. E, terkait dengan ini tadi, ya, e, terkait dengan e, menjelajahi realitas jaringan PI, ya, yaitu menyelami lebih dalam perjalanan PI nah jadi teman-teman ya apapun ceritanya yang kita tunggu saat ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah open my net ya saya yakin kita semua menunggu open mainnet wah uh, well, open my net itu penting ya tapi memang uh, di, di satu sisi atau di sisi lain saya sih berharap ya mungkin kalau open my net belum bisa direalisasikan uh, dalam waktu cepat saya kepinginnya ya migrasi aja lah teman-teman ya ah migrasi kedua ya kalau migrasi pertama sudah karena migrasi kedua itu juga hampir 2 tahun teman-teman ya ah dari hampir 2 tahun yang lalu semenjak migrasi pertama migrasi kedua juga belum gitu jadi di sini agak agak-agak gimana gitu yang kita tunggu ya kalau sudah migrasi kan sudah bisa bisa dicairkan kira-kira begitu teman-teman ya ah ya mudah-mudahan segera pun mainnya lah teman-teman ya udah itu saja untuk sementara informasinya nanti kita bahas lagi uh, terkait dengan update yang terbarunya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya rame-rame.